Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, yang berbahagia Cikgu Hasan, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid Jalan Baru Prai, yang saya kasihi lagi saya raikan, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, tetamu-tetamu dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Berbahagialah kita pada malam ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memilih kita untuk dapat datang ke masjid dan dapat mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah pada malam ini. InsyaAllah, bentar nanti apabila masuk pula waktu solat Isya, kita akan sama-sama mendiri pula solat Isya berjamaah. Bainal maghribi wal Isya. Bainal maghribi wal Isya. Antara maghrib dan Isya. Malam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berada di dalam masjid ini sambil beriktikaf dan dapat menuntut ilmu. Jadi kuliah bersama-sama saya, kuliah bulanan di masjid kita ialah kuliah tafsir Al-Ayat Al-Mukhtar, ayat-ayat pilihan, ataupun As-Suwar Al-Mukhtar, surah-surah pilihan. Pada malam ini ayat pilihan kita ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Bukan Al Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi kena baca Ali Imran, bukan surah Al-Imran. Sebutan ya. Ayat 31, ayat 32, muka surat 54. Baris ketiga dari atas. Kita baca ramai-ramai untuk saya, perkataan demi perkataan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ni kita dapat baca berapa ayat? 2 ayat. Sempat kita ulas kedua-duanya, kita ulas dan kita pelajari. Sekiranya tak sempat kerana kesempatan masa di musim COVID ini, kita kena ikut dan patuh kepada SOP. Ya, cikgu. Hari ini saja on the way nak datang tadi, anak saya tolong baca. Buka handphone dia. 1,000 lebih kes. 1,054. Dikatakan meninggal dunia 8 orang. Berapa orang? 8 orang akibat virus COVID-19. Maka apapun kita rasa amat-amat bersyukur Allah Ta'ala beri kekuatan dan semangat untuk datang ke rumahnya, kerana di sana ada orang terlalu bimbang dan takut kepada virus ini sehingga tak datang ke masjid. Walaupun pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang telah memberikan keizinan untuk diadakan kuliah di masjid dan solat berjamaah semenjak bulan Julai yang lalu. Semenjak bila? Bulan Julai yang lalu. Ada orang masih lagi memberi alasan untuk tidak datang ke masjid kerana bimbang dan takut kepada virus COVID-19. Ingatlah bahawa orang yang datang ke masjid ini ialah orang yang paling bersih. Orang yang datang ke masjid ini orang yang paling bersih. Sebab nak datang ke masjid tadi ambil wuduk di rumah. Saya rasa yang mai malam ni kalau nak ada pun seorang doa baca wuduk, ambil perbaharui wuduk di masjid. Lain semua ambil wuduk di rumah. Saya yang mai daripada Padang Menara pun ambil wuduk di rumah. Abang kita ada buat rakaman ni, nu mai pada Sungai Petani nu ambil wuduk di rumah. Bila kita ambil wuduk, kita basuh tangan berapa kali? 3 kali. Maksudnya, basuh sambil menyelati celah-celah jari itu. 3 kali. Lepas tu nak kumur dan nak istinsyak, tadah tangan pula. Berapa kali? 3 kali pula tadah tangan. Ayak wuduk kena. Komok dan istinsyak. Jadi berapa kali dah? 6 kali lah tangan kita kena ayak. Lepas tu tadah tangan lagi nak buat apa? Tadah ayak dengan tangan ni buat apa? Nak basuh muka pula 3 kali pula. 9 kali lah. Cedok ayak dalam kolah ataupun tadah tangan lagi nak buat apa? Nak basuh tangan sampai ke siku. Masya Allah 3 kali pula dah. Tak ada ayak lagi di tangan tu. Kemudian tam tu nak apa? Mas'ur ra'si, untuk kita nak sapu kepala. Masya Allah. Tak ada tangan lagi nak buat apa?
Telinga kita nak basuh telinga, tak ada hayat lagi, rupakan dia. Masya Allah. Lepas tu basuh kaki. Basuh kaki guna tangan tak? Guna tangan juga sunat menyelati di tengah-tengah jari kaki itu. Banyak kali juga. Makna orang Islam, terutama orang yang mendirikan salat dan rajin datang ke masjid, orang yang paling bersih dan insya Allah mereka akan terhindar dan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Daripada virus COVID. Amin ya Rabbal. Jadi ajak-ajaklah kawan-kawan kita, adik-adik kita, jiran-jiran kita, pakak-pakak main mengaji, pakak-pakak main masjid. Masjidlah tempat yang paling aman di atas muka bumi, dan sebaik-baik tempat di atas muka bumi ialah masjid. Khairul biqa' fil ardi al-masajid. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ialah masjid. Wa syarrul biqa' fil ardi al-aswaq. Seburuk-buruk tempat atas muka bumi ialah pasar-pasar. Termasuklah pasar malam, termasuklah pasar tani, termasuklah pasar Kemboja, termasuklah pasar-pasar besar, pasar raya, pasar raya, termasuklah pasar raya Habluzan, kawasan-kawasan ni. Itu Nabi kata wasyarrul biqa' al-aswaq, seburuk-buruk tempat atas muka bumi ialah pasar-pasar. Tengah pasar-pasar yang seburuk tempat pun kita penting orang tak ada parking, penuh orang tak pergi. Masjid sebaik-baik tempat orang tak mau main. Pelik tak? Pelik ke tak pelik? Pelik tapi benar. Balik pada ayat kita. Malam ni pukul 10 kita berhenti. Alang-alang nak berhenti. Okey, tengok. Tuan-tuan tengok jam. Cukup masa kita tahu tak. Tengok. Perkataan pertama. Perkataan pertama. Dalam ayat 31. Surah Ali Imran. Allah kata apa? Allah kata, Qul Qaf Lam. Dua huruf saja. Perkataan qul ini diambil daripada perkataan asalnya qala. Qaf alif lam qala. Past tense ataupun fi'alul madhi. Menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Telah berkata qala. Nak bagi jadi present tense, menunjukkan sedang ataupun akan, tambah ya. Pada perkataan qala, tambah ya bunyi apa? Yaqulu, sedang berkata. Ataupun akan berkata. Qala yaqulu qawlan. Qaf, waw, lam, alif, qawlan, perkataan. Kata terbitan. Di sini apa dia? Qala ka, yaqulu ka, qawlan ka, qul. Qul. Qul ialah fi'alul amri. Suruhan. Yakni maksud dia, katakan olehmu. Allah Ta'ala memerintahkan sebab. Allah Ta'ala memerintahkan apa ni? Memerintahkan hambanya yang bernama Muhammad ibnu Abdullah. Ya'ni, Qul anta ya Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad. Siapa suruh kata? Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kata. Dia suruh siapa kata? Dia suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berkata, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
Katakan olehmu wahai Muhammad kepada siapa? Liqaumika. Kepada siapa? Li ummatika, kepada kaum engkau ataupun kepada umatmu. Kata apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, qul in kuntum tuhibbunallaha, jika sekiranya kamu semua wahai umatku, kamu semua wahai saudara-saudaraku, jika sebenar-benar kamu semua cinta kepada Allah, yakni cinta sejati. Kalau dah bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu belakang sana, adik-adik dan anak-anak muda kita yang berada dalam masjid ini, benar-benar kita rasa cinta kepada Allah dalam arti kata kecintaan sebenar, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah aku di sini, ni itu dhamir. Dhamir tu apa dia pula ustaz? Kami tak pernah dengar. Dhamir tu ganti nama. Ni kembali kepada aku. Siapa dia aku di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu semua wahai sekalian umatku cinta kepada Allah dalam arti kata kecintaan yang sebenar-benar kepada Allah, buktikan kecintaan kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara bagaimana? Dengan cara fattabi'uni, dengan cara kamu semua mesti kena ikut aku. Ikut siapa dia? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua kena ikut apa? Kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sama ada dalam akidah, aqaidul iman, pegangan iman dan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi. Ikut Nabi dalam perkara apa? Dalam perkara tingkah laku, akhlak, perangai, budi pekerti dan gerak-geri. Ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah baginda. Jadi di antara yang ada pada Nabi yang kita kena ikut, akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kita tak boleh pergi Mekah lagi sama ada pergi buat haji ataupun pergi buat umrah sebab kekangan virus COVID-19, orang yang berakidah dengan akidah as-salimah ikut Nabi ini, dia tak buat Kaabah baru. Dia tak buat apa? Dia tak buat Kaabah baru. Tengok orang di Iran. Dia buat Kaabah baru. Dah tak boleh pergi Mekah. Pakcik balik lagi Google tengok. Kaabah baru di Iran. Dia buat Kaabah. Macam dengan siapa dulu? Abrahah. Raja Yaman. Oleh kerana Kaabah di Mekah Al-Mukarramah merupakan salah satu daripada attraction yang boleh menarik masyarakat Arab di seluruh semenanjung tanah Arab untuk datang di musim haji. Ramai buat ibadah haji di Mekah dan menyebabkan ekonomi Mekah naik menjulang, menyebabkan ekonomi di Yaman pada zaman itu menjunam. Dia pun mengarahkan arkitek-arkitek dia dan pakar-pakar binaan dia buat apa? Buat Kaabah Baitullah di Yaman. Jahat adalah buat di Iran. Lepas tu dia pakai tawaf. Saya tengok daripada tawaf. Itu sesat.
Selalunya di Iran ini pahaman bah. Majiku. Iran pahaman bah. Dia bukan mazhab, dia pahaman sesat Syiah. Buat Kaabah. Lepas tawaf. Dia tengok di padu tawaf tu. Atas tengkok buah kain. Kain oring. Kain apa? Saya ambil dia tak pakai kain selendang. Hak kita duk pakai tu atas bawah tu oring. Dia buah atas tu yang oring. Kalau dia tawaf pakai kain oring pula. Masya Allah. Sebiji macam tu apa? Sebab tu dalam bab ibadah haji, bab umrah pun Nabi suruh ikut dia. Dalam semayang pun ikut dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersemayanglah oleh kamu semua, wahai umatku, seperti mana kamu ikut aku semayang. Dalam bab semayang. Ikut Nabi dalam semayang. Yang kita duduk semayang lah ni ikut sebab. Ikut Nabi. Kita pernahkah tengok Nabi semayang? Tak pernah tengok. Tetapi diajar kepada kita cara pelaksanaan ibadah semayang oleh para ulama. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pernah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu ialah pewaris para nabi. Dia fahami an sampai anis sahabah sampailah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampailah bentuk dan cara pelaksanaan sembahyang seperti mana yang kita laksanakan pada hari ini, pada zaman ini, hatta sampai malam ini. Ikut apa? Ikut pelaksanaan sembahyang yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bab haji. Nabi suruh ikut cara dia buat haji. Buat haji di mana? Buat haji di mana? Di Mekah, bukan kampung seronok. Ada tak dulu-dulu orang buat haji kampung seronok di Penang? Suruh buat haji di Mekah, bukan buat haji di Iran. Dia kata, fattabi'uni, ikutlah aku. Dia bertawah. Kemudian dia letak kain apa? Kain oreng atas bau. Masya Allah. Yang oreng tu main kat mana? Wallahu a'lam. Jadi beringat-ringat sama dengan oreng. Beringat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nak makan buah oreng tak ada masalah. Makanlah, nak makan banyak mana pun. Oreng pun ada macam-macam jenis oreng. Jadi ikut Nabi. Nabi berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kalau kita nak berjuang, kita kena pastikan aku berjuang ikut cara Nabi. Kalau kita nak berjuang, pastikan kita berjuang ikut cara Nabi. Sikap Nabi SAW dengan orang kafir macam mana? Sikap Nabi SAW dengan sama-sama orang beriman macam mana? Allah ajak Nabi, kita kena ikut. Ikut pada perlaksanaan ibadah. Nabi SAW di samping melaksanakan salat fardu 5 waktu. Ikut Nabi. Nabi rajin bangun salat malam, salat tahajud. Mai pakat-pakat malam ni sempena kita berada dalam bulan keputeraan Rasulullah SAW. Kita pakat-pakat muhasabah diri kita. Agak-agak berapa lama dah kita tak bangun buat solat tahajud. Nabi SAW rajin baca Quran. Agak-agak lama mana dah kita tinggal Quran, tak pernah sentuh Quran melainkan malam ini. Fattabi'uni, ikutlah aku. Bagaimanakah hubungan Nabi SAW dengan para isterinya? Macam mana sikap Nabi SAW dengan para isterinya?
Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik pada kalangan kamu semua adalah orang yang terbaik dengan isteri-isteri mereka. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang terbaik daripada kalangan kamu terhadap isteri-isteriku. Nabi SAW dia gerak sekali bangun tahajud. Dalam satu tahun berapa kali kita gerak isteri kita bangun solat tahajud? Ataupun isteri kita gerak kita pun kita tak mau bangun. Muhasabah diri kita. Ni ayatlah kita mengaji ni kalau pakcik biar katanya memang ke 10 pun nak habis. Nah, Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin solat sunat duha. Agak-agak berapa minggu dah kita tak sembahyang sunat duha walaupun dua rakaat. Masya-Allah. Fattabi'uni, ikut aku kalau kita betul-betul cinta ke Allah, kata Nabi. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berkata kepada umat baginda, kepada orang-orang beriman, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sekiranya kamu benar-benar cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, sayang kepada Allah, ikutlah aku. Ikut siapa aku situ? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan kepada rangkaian ayat ini, marilah sama-sama di malam hari yang mulia ini sempena sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita gemarkan setiap ruang inci masjid kita di Jalan Baru Perai ini dengan kita mengalunkan ucapan salawat serta salam beramai-ramai serentak bersama saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Tengok balik awal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lepas tu, yuhibbukumullah.
dengan cara dan sebab kamu semua pakat ikut aku, di sudut akidahnya, di sudut akhlaknya, di sudut kepribadiannya, di sudut perangai dan sifat tingkah lakunya, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Jadi nak dapat cinta Allah, kena ikut apa? Kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, dengan sebab musabab kamu semua ikut aku, ibadah aku, sembahyang aku, akhlak aku, tingkah laku aku, jihad aku semua ikut cara aku buat, niscaya yuhibbukumullah merupakan sebab musabab Allah Ta'ala pula akan cinta kepada kamu semua. Itu kita kena berdoa ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Supaya kita benar-benar menjadi pencinta-pencinta Allah. Pencinta-pencinta orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan pencinta untuk melaksanakan amalan-amalan untuk menyampaikan kita mencapai cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Tu doa ni. Doa nak bagi hati kita ni benar-benar subur perasaan cinta kepada Allah. Benar-benar subur rasa cinta kepada Rasulullah. Benar-benar cinta kepada melaksanakan amalan-amalan yang dengan sebab musabab amalan itu kita boleh meraih cinta Allah. Doa dia bunyi macam mana? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka hubbak. Aku memohon, aku meminta kepadamu agar aku benar-benar cinta kepadamu. Lepas itu sama doa itu, wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon, aku minta, aku munajat kepadamu ya Allah agar engkau jadikan aku rasa cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Siapa orang yang paling cinta kepada Allah di alam dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para anbiya, para sahabat, para mujahidin Islam, para awliya Allah, para al-muttaqin, orang-orang beriman yang beramal saleh, mereka itu siapa? Mereka itu ialah orang-orang cinta Allah, orang-orang kasih kepada Allah, yang bibir mulut mereka sentiasa bergerak, berzikir, mengingat, menyebut-nyebut nama-nama Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon, aku minta kepada Allah supaya aku cinta. Cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyintaimu ya Allah. Doa itu kita kena amal. Yang ketiga, dalam doa itu bunyi apa? Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Dan aku memohon kepadamu agar aku kasih, agar aku cinta, agar aku suka untuk melakukan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan itu yuballighuni hubbak, boleh menyampaikan diriku menjadi hamba yang cinta kepadamu. Ikut saya ramai-ramai. Ikut bagi semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yubaddighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yubaddighuni
hubbak. Kali ketiga, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ha, ingat tak? Ha, itu doa sahabatku. Doa para awliya dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Siapa-siapa rajin amai doa tu sungguh-sungguh dan ikhlas, insya-Allah Allah Taala akan menganugerahkan kepadanya menjadi hamba yang benar-benar menyintai Allah. Cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Di samping kita dicintai oleh Allah sebab kita ikut Nabi, Allah kata dalam sambungnya tu, wa yaghfir lakum, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sebab nak dapat keampunan Allah, ikut Nabi. Sebab nak dapat maghfiratullah, ikut Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan Allah Taala akan mengampunkan untuk kamu. Allah Taala ampun apa? Dzunubakum. Cuba pak cik tengok perkataan dzunubakum. Tengok perkataan tu, dzunubakum. Perkataan dzunub, perkataan asalnya zambun, satu dosa. Singular, mufrad. Zambani, dua dosa. Di sini dia kata apa? Zambun ke? Zambani ke? Apa dia? Dunuk. Dosa, 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 dosa kamu yang banyak, Allah Ta'ala akan ampunkan. Sebab ikut Nabi. Bila ikut Nabi sungguh-sungguh dengan penuh rasa keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan cinta kepada orang itu. Setelah Allah Taala cinta kepada orang itu dan dia cinta, dia bagi apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia akan ampun pula akan segala dosa-dosa kamu. Masya-Allah. Itu kelebihan ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala berkata, wallahu ghafurur, wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah Tuhan yang ghafur, maha pengampun. Maha pengampun. Betul, kalau ada anak dapat cucu ke anak laki-laki, bagi nama apa? Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Khairul asma ma ubbida aw hummila. Sebaik-baik nama, kata Nabi, nama yang dimulai dengan Abdu, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Fattah, Abdul Halim, Abdul Rahman, Abdul Rahim, dimulai dengan Abdul atau Humida, ataupun yang dimulai dengan Humida dengan Muhammad. Bagian nama Muhammad bawah, jangan bagi nama Muhammad belik-belik lah. Nama Muhammad tu dah cantik lah, orang yang terpuji. Dia sambung hak belakang tu, nama lain tu, nama lain tu, kadang-kadang tak match langsung, tak kena-kena langsung dengan Nabi SAW. Jadi pilih nama pun kena tengok juga. Jangan harap pakai buku nama-nama tu. Buku nama-nama tu pun mereka nak menega. Takut tak ni, kita pilih tak betul. Bunyi sedap, makna dia tak elok. Bunyi sedap, Masya Allah. Kadang-kadang nama tu Sofia, cantik lah. Dia tak bagi nama betul, dia pilih Sofia. Eh,
Mana tak merbutah tu buang apa-apa. Hak tu pun dah kita tipu anak kita dah. Masya Allah. Nama sebenar Safiyah. Di belakang ada apa? Ta simpui tu dengan ta al-merbutah. Dia daftar dekat jabatan pendaftaran Safiyah. Hai, Safiyah makna apa? Penjaga orang. Kadang-kadang benda kecil. Kadang-kadang dia pergi ambil gelaran. Gelaran, gelaran. Masa dia dengar gelaran tu Arab ni banyak. Dia pun pergi ambil hak gelaran tu je. Apa nama anak dia? Masya Allah. Di antara hukuk al-awlad, hak-hak anak-anak yang wajib dilakukan oleh bapa penjaga ataupun ibunya bila dapat anak, kena pilih nama yang baik-baik. Jangan pilih nama yang tidak baik. Kadang-kadang dia pilih nama dengan bunyi Arab, dia kata okey lah. Dia bunyi Arab, dia kata okey lah. Saya tak mahu sebut nama-nama yang ada orang pilih nama anak dia. Nama Arab, bunyi Arab, sebut pun fasih, sedap dengar. Tapi makna dia, makna seekor binatang. Binatang tu yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Inna ankaral aswati lasautul hamir. Inna ankaral aswati lasautul hamir. Dia ambil hak belakang tu hamir, bagi nama anak dia. Sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya seburuk-buruk suara, sejelek-jelek suara ialah suara hamir. Apa makna hamir? Hamir dalam bahasa Inggeris donkey. Dalam bahasa Melayu, tuan-tuan cari sendiri, balik lagi Google tengok. Saya nak sebut pun takut ada orang terasa hati sebab ayah dia dah terlajak dah pilih nama. Ingat pasal apa nama kena pilih dia elok. Sebab di akhirat kelak di padang mahsyar akan dipanggil nama tu. Panggil-panggil nama, nama pelik. Rajmah. Ra, jim, mim. Merbutuh hak titik dua letak Rajmah. Saya pergi sebuah kampung ziarah seorang pakcik. Bila saya duduk sembang-sembang di rumah dia lebih kurang 4-15 minit, dia pun panggil anak dia Rajmah. Ni ustaz mai dah lama dah ni, ayam tak sampai-sampai lagi. Dia panggil apa? Dia panggil anak dia Rajmah. Itu saya pun tanya pakcik, panggil siapa tadi? Panggil anak pakcik. Nama apa pakcik ulang lain? Dia kata Rajmah. Masya Allah. Awak ustaz. Saya kata nama ni tak apa elok sangat. Minta maaf lah pakcik lah. Tiada tegur. Apa maksud dia? Dua pakcik macam dengan A'udzubillahiminasyaitanir Rajim. Syaitan yang kena rajam. Rajmah, syaitan tina yang kena rajam. A'udzubillah. Rajmah, yakni yang kena kejam. Mau anak kita kena kejam? Kita pun tak mau. Duk pilih nama hak tak elok apa tu. Nak bubuh nama pun jangan duk kira glamour saja. Orang-orang lah ni dia kira glamour. Dia pilih, dia tiru nama-nama artis-artis. Kadang-kadang bukan nama artis Melayu pun, artis Barat dia bubuh nama anak dia. Masya Allah, tak ada kena-mengena langsung dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berdosa apa dia? Ha, jadi saya janji 10 saya pun tak larat nak undi lah. Masuk waktu lagi tu. Masuklah. Jadi cukup dulu cakap tu, minta doa bagi panjang umur. Bulan depan panjang umur, sihat tu badan. Kita main mengaji lagi insya-Allah. Sono mengaji.
Dia terang nak mula ya. Dan dia mula saja. Ha. Dia mengaji. Dia jadi gila mengaji. Gila mengaji tak apa. Bagus dapat ilmu. Ada orang gila burung. Ha. Ada orang gila pelaga ayam. Ada orang dia gila apa nama burung. Dia bawa sarang burung satu tu. Dia pagi-pagi dia piah. Duduklah hutan seorang-seorang dia boleh jadi tu. Masya Allah. Dari pagi sampai maghrib tak balik lagi. Masa mana dia semayang, masa mana dia makan, dia kira burung. Masya Allah. Sampai duduk lautan seorang tu. Sampai apa lama? Sampai ulang juntai atas pala pun dia tak sedap. Tu gila burung. Gila naik motor besar. Sabtu Ahad tinggal bini. Sabtu Ahad tinggal anak-anak. Sampai seorang kakak tu dia mengadu kat saya. Dia kata saya tak tahan dah Ustaz. Oi. Saya ambil masa 5 minit lihat. Suami saya macam mana nak buat? Sabtu Ahad dia naik motor besar. Keluar angkau-angkau je. Sabtu Ahad dia keluar dengan motor besar. Tinggal. Tinggal saya. Anak-anak dia tak perlu Sabtu Ahad dengan anak-anak dan kami. Satu hari itu saya tak terah nak apa-apa. Saya radang dia kata. Dia radang. Tahu radang? Suami dia keluar naik motor besar. Dia pun siap elok orang. Dia kata abang pergi. Abang nak pergi mana pun hari ini saya pun nak pergi juga. Kita pakat tinggal anak di rumah. Dia tinggal semua. Masya Allah. Sampai tak ada masa langsung dengan keluarga dan anak-anak. Duk kira apa? Duk layan kehendak diri sendiri. Akhirnya, isteri dia pun tinggal anak. Dia pun tinggal isteri dia. Pergi motor juga. Punya gagah. Balik-balik petang tengok anak-anak semua pakat duk ayah. Ada yang terlena dah. Lapak. Mak tinggal. Ayah pun tinggal. Masya Allah. Berlakulah pergaduhan dalam rumah tangga. Yang mana? Itu merupakan bibit-bibit dan sebab-sebab boleh berlakunya keretakan dan perpecahan rumah tangga yang kadang-kadang berakhir dengan sebuah perceraian. Na'udzubillah zalim. Kita tutup kuliah kita dengan mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-rizqi wa abwab al-ilmi wa abwab al-maghfirah wa abwab al-jannah. Ya Allah, Ya Tuhan kami di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau melembutkan hati-hati kami yang keras ini, menjinakkan nafsu-nafsu kami yang liar ini, dan Engkau dorongkanlah hati-hati kami agar sentiasa datang ke rumahmu untuk beribadat secara berjamaah dengan rakan-rakan, teman-teman dan sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, Engkaulah Tuhan yang maha berkehendak, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya, Ya Allah. Dengan kekuasaan-Mu yang maha agung kami memohon, Ya Allah, agar Engkau mengangkat virus COVID-19 yang menjalar di seluruh dunia ini, Ya Allah, yang telah membunuh ratusan ribu umat manusia. Selamatkanlah seluruh rakyat dalam negara kami, negara Malaysia yang tercinta ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah keluarga-keluarga kami. Selamatkanlah anak-anak menantu kami. Selamatkanlah cucu cicit kami. Selamatkanlah jiran-jiran kami. Dan selamatkanlah seluruh anak-anak qaryah kami, Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.